Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Teman Ngarit Story ya. Masih di Pasar Hewan teman-teman. Ini di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pasaran dari Jawapon 5 hari sekali. Ini pasarannya ramai sekali. Ini sudah hamin 1 bulan kurban. Kita lihat jalan-jalan. Kita mau cari cempe superan ya untuk lokal. Siapa tahu nanti kita nemu di pasar. Nah, kelihatannya di depan ini lumayan bagus. Kita nanti akan lihat, coba kita lihat lebih dekat. Nah, kelihatannya mantap. Ini mantap ya. Istimewa ya, lumayan panjang. Sepasang nih Padi. Sepasang nggih. Nggih. Ya. 4,5 Mas. 4,5. 4,500. Superan nih Padi. Superan alhamdulillah. Lanangnya mantep nih. Lanangnya 2,5. Lanangnya 2,5 ini. 2,000. Ceweknya 2,000. Ini calon gagah ini teman-teman. Nah. Calon tahun depan. Wah, ini gepet jantan. Nah, Pak. Gayeng ya, Pak ya. Nah, ini ciri khas domba calon besar ya, Pak ya. Janggutnya ini teropong teman-teman. Janggutnya ini sisa. Nah, ini nanti ke depannya ada simbare ini, Pak ya. Simbare. Ini paling umur berapa, Pak? Segini, Pak. Kurang lebih 5 bulan. 5-6 bulan. 5 sampai 6 bulan, teman-teman ya. Ini kurang lebih umur sekitar 5 sampai 6 bulan. Dia lumayan tinggi panjang. Tinggi panjang nih, Pak. Lumayan ya, Pak ya. Sudah ada yang nawar belum, Pak, ini, Pak? Sudah. Ada penawaran sampai berapa, Pak? 2,3. 2,3. Yang ini toh. Iya. Belum dapat ya, Pak ya, nek segitu ya. Dapatkan 2,5. Wah, mantap ini. 2,5, teman-teman. Kepalanya juga badem gede, barong teman-teman. Ini calonnya jumbo. Masih. Wah, iya betul. Gigi masih kecil-kecil, masih gigi susu ya, Pak ya. Ini mewah. Betinanya juga bagus. Betinanya cantik. Cantik. Ada masker, ada kacamata sedikit teman-teman ya. Ah, bagus ini. Dadanya lebar, kakinya juga besar-besar, pacek teman-teman. Ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Sukimin. Pak Sukimin dari kandang mana? Sumowono. Oh, Sumowono. Oke, ini Sumowono ini memang banyak domba-domba crossing yang bagus sekali, Pak ya. Petani peternaknya sudah maju ini. Banyak yang disilangkan dengan domba yang genetik besar ya, Pak ya. Jadi istilahnya adol cempe ini kurup ya, Pak. Nah, misal daripada ini mungkin dengan yang kecil itu umur hampir sama mungkin, Pak ya. Iya, cuma itu kan nganunya apa? Turunannya pejantannya nggak besar ya, Pak ya. Jadi kalau teman-teman kok kacangan, istilahnya kacangan. Istilahnya kalau asal jantannya kecil ya nanti jadinya seperti itu ya, Pak ya. Nah, tapi kalau yang jantannya seperti ini, insya Allah calon kepala 5 nih. Tahun depan. Tahun depan kepala 5 kali. Kepala 5 teman-teman. Nggak kalah nih teman-teman ya. Jos, ini juga lebar. Mantap. Kaki panjang ini bawa berapa ekor pagi ini, Pak? Bawa 10. Yang lainnya sisa besar apa buat besaran atau sama kecil. cempe-cempe kecil. Seperti ini semua. Ya. Tinggal 2 ini atau enggak, gimana, Pak? Masih banyak. Masih banyak. Oke. Tapi yang dituntun 2. Ya. Yang lain diikat, Pak, atau di mana? Itu masih. Oke. Kita lihat ke sana, Pak, yuk. Boleh nggak? Boleh. Oke, kita jalan ke sana, teman-teman ya. Kita lihat jalan ke sana. Ini spesialis domba lokal teropong super dari Sumowono teman-teman ya. Ini kalau domba-domba seperti ini bagi teman-teman yang tahu kualitas bagus, nggak mengecewakan calon jumbo-jumbo ini teman-teman ya. Nih kita ke tempatnya Pak E ini. Ini bawa banyak infonya. Yang ini cempe-cempe, oke. Yang ini cempe-cempe betina-betina teman-teman. Oke. Dan yang ini juga bagus. Ya, kita lihat aja. Nah.
ini paling baru 3 bulan lebih sedikit ya Pak? Ya. Nah, ini bagus 3 bulan lebih sedikit. Ini kalau kecil bagus teman-teman ya. Jantannya berarti tinggal ini sama itu ya Pak Dua ya? Ini jantan juga. Oh ini jantan juga? Cross muri ini. Oke, ada sedikit crossingan teman-teman. Nah untuk yang kecil-kecil berapaan ini Pak? 1.350.000. Oke. Seperti ini. Ini Mas, ini gua yang kakung, yang kakung. Iya deh Mas. Dan Mas. Terus punjul Mas. Pun punjul. Ini pun rong aku angkatan Mas. Saya oke ayo orang. Ada yang suka mungkin ini lagi nawar. Masuk Mas. Di babonan lumayan ya Mas ya. Jantannya juga nek jangka panjang bagus ya, lumayan ya. Tinggal nanti mungkin kalau dewasa dipakai sentuhan lah gitu ya. Nah ini ada yang suka mungkin lagi nawar teman-teman ya. Nah memang dari saya jalan-jalan tadi yang nemu betina sama jantan bagus untuk cempe ya, yang saya maksud di bapak ini dari beberapa ekor yang ada ini istilahnya wangun di sawang teman-teman ya. Nah kalau yang ini tidak sampai 2 jutaan jantan-jantannya ya, dan yang ini mungkin juga tidak sampai 2 juta. Nah, tapi yang menarik ini dua ekor ini mewah. Ini nanti kalau semakin siang juga biasanya harganya juga akan ikut turun. Masih proses nego. Belum dikasih. Belum dikasih ya. Sampai berapa Pak tadi nawarnya? 16. Wah, belum ya Pak ya? Maneman semennya. Maneman teman-teman ini. Ini kalau habis beranak nanti calonnya jumbo ya Pak. Insya Allah. Insya Allah ini calon jumbo teman-teman, kelihatan nih. Wes. Wes mulai birahi ini jantannya. Mulai birahi. Mantap teman-teman. Mewah ya, ada calon simbar. 26 minta. 26 minta teman-teman yang jantan. Bodinya panjang. Betul, saya tidak melebih-lebihkan. Kalau ini bodinya panjang yang jantan. Cuman dia minusnya di tanduknya. Yang satu agak masuk, tapi nanti kalau sudah poel bisa disetting, dibenerin teman-teman ya. Yang ini juga bagus, tapi tipis tanduknya. Tapi dia tipis pak tanduknya, tapi bagus. Dan panjang, tapi tanduknya tipis. Mantap. Ini ada sedikit cross domba perung karena di bagian telinga kelihatan kecil. Ya. Oke, kita pamitan dengan Bapak E. Semoga nanti terjual ya. Kita doakan teman-teman. Kalaupun ada yang mau pesan nanti, Jabri ke admin, insya Allah dijadikan. Ini 17,5 ya. Ya, ini 17,5. Yang ini mau dinego 15 yang ini. Oh, 15 ya. Tapi enggak boleh harus 15 ya. Amit. Lumayan calon jumbo. Pasarnya sudah mulai ramai ya, mulai padat, semakin siang semakin ramai ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau cari kambing domba kurban, Jabri aja ke admin di nomornya di kolom deskripsi channel ya, insya Allah nanti kita redikan. Pengiriman juga insya Allah kita bantu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.